Saudara, kita ikuti upacara kesadaran Korpi pada tanggal 17 April 2023. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Upacara saat ini dipimpin atau dikemandani oleh Bapak Dr. Zeril Matatula, Kajur Kehutanan Politani Negeri Kupang. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pada pembina upacara, hormat rek. Saudara, saat ini saya sedang mengikuti upacara kesadaran Korpri pada tanggal 17 April 2023. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh petugas. Bendera siap dikibarkan. Pengibaran bendera merah putih ini diiringi lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan secara bersama. Saudara, pembacaan teks Pancasila dilakukan oleh direktur dan diikuti oleh peserta. Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa.
Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pembacaan Panca Prastia Korpri. Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia. Adalah insan yang beriman dan bertakwa. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Di atas kepentingan pribadi dan golongan. Memelihara kesatuan dan persatuan bangsa. Serta kesetia kawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. Menegakkan kejujuran. Keadilan dan disiplin. Serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Penyerahan SK pensiun kepada Bapak Abdul Rashid Sarjana Ekonomi. Bapak Abdul Rashid Sarjana Ekonomi ini mengawali karirnya sebagai staf administrasi di jurusan tanaman pangan dan hortikultura, dan pada saat sekarang ini beliau di bagian kepegawaian Politani Negeri Kupang. Penyampaian arahan dari pembina upacara yaitu Bapak John Jeremias, Direktur Politani Negeri Kupang. Upacara telah selesai. Laporan pemimpin upacara. Lapor. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Markas. Oh, pagi-pagi sumara ini. Tidak mau pinggir. Penghormatan. Pada pembina upacara. Hormat, rek. Tenang, rek. Demikian saudara, laporan dari Politani Negeri Kupang. Sampai berjumpa lagi di lain peristiwa. Terima kasih atas dukungannya.